BPK Penabur sudah berkiprah lebih dari 60 tahun di dunia pendidikan di Indonesia. Selama ini kami bermitra dengan pemerintah untuk membangun generasi muda yang cerdas, gigih, berilmu tinggi, namun juga peduli dan mau berbagi dengan sesama, cinta kepada bangsa dan negara, serta mengandalkan Tuhan. Salah satu bidang yang ingin kami kembangkan yaitu seni budaya, dalam hal ini paduan suara, di mana melalui kegiatan ini kami berharap anak-anak dapat belajar untuk disiplin, bekerja sama dalam harmoni, mengolah rasa dan suara sehingga dapat bersatu hati demi membangun negeri Indonesia yang kita cintai. Kerjasama dengan Bandung Choral Society, sebuah lembaga yang memiliki visi membangun paduan suara yang kuat secara profesional, kami mempersembahkan Festival Paduan Suara Penabur Tingkat Nasional 2013. Pada penyelenggaraan pertama kali ini, diikuti oleh 74 tim paduan suara dari TK, SD, SMP, dan SLTA, dan paduan suara umum yang akan juga menampilkan jenis folklore. Dari 9 provinsi di Indonesia dan dikawal oleh Dewan Juri tingkat nasional maupun internasional. Mari kita persembahkan yang terbaik yang mampu kita lakukan dan kita sukseskan Festival Paduan Suara ini. Selamat berpesta, berpadu suara, bersatu hati, membangun karakter anak negeri. Tuhan memberkati kita semua. Harapan kami hanya satu, jadi kami ingin menunjukkan kepada nasional Indonesia bahwa kami juga ingin ikut berpartisipasi dalam ajang kompetisi non-akademis yaitu seni paduan suara, bukan hanya ajang-ajang yang akademis yang seperti pelajar-pelajar saja. Nah, kami akan membuktikan bahwa kami juga dapat berkompetisi dalam hal seni. Kami dari Sekolah Atalia yang terletak di Serpong sedang berlatih sama Kak Nina, pelatihnya. Kami ikut berpartisipasi dalam Festival Paduan Suara Penabur 2013. Kami senang sekali bisa mengajak anak-anak kami untuk berpartisipasi di dalamnya. Kami berharap anak-anak kami mampu memberikan yang terbaik. Kami juga berharap anak-anak kami lebih percaya diri ketika mereka menampilkan suara mereka. Dan satu hal, kami juga berharap mereka mampu memberikan yang terbaik untuk dirinya, untuk sekolah, terutama untuk Tuhan. Kali ini mereka mengikuti Vespas Penabur 2013 tingkat nasional. Dan itu hal-hal yang baru bagi paduan suara SD Atalia. Tapi mereka tetap mau memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui pujian dan dinyanyikan dengan baik dan benar. Nah, untuk para paduan suara yang belum daftar di Vespas 2013 ini, saya ajak untuk ikut pada Vespas yang akan diadakan berikutnya agar kita dapat berkompetisi bersama secara nasional. Terima kasih.